sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa juga, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat ini jelas menyuruh manusia berlaku adil dalam semua perkara dan dalam apa jua keadaan, hatta terhadap musuh atau orang yang kita benci. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM.